Bagaimana kalau kita terlanjur memiliki suami yang tidak berilmu, Ustaz? Atau tidak memiliki ilmu agama yang kuat? Nah, bagaimana dong caranya supaya suami berilmu? Jangan hanya sebatas menggerutu. Terkadang, maaf ya, ada seorang akhwat, setelah dia pintar, akhirnya dia menganggap remeh suaminya. Ada Pak akhwat, setelah dia pintar, dia ikut khusus bahasa Arab, dia pun kemudian apa namanya, akhirnya apa? Si akhwat akhwat ini bergumam di hatinya, suamiku, kamu bukan level saya lagi. Ya. Maaf, banyak Pak yang seperti ini. Akhirnya apa? Dia menganggap remeh suaminya. Kenapa? Karena dia merasa suaminya di bawah dia ilmunya. Ini tanda ilmunya tidak bermanfaat. Sebab seharusnya kalau ilmunya bermanfaat, yang pertama kali diamalkan ilmu itu kepada siapa? Suaminya. Kalaulah ilmu itu bermanfaat, dia harusnya semakin sayang kepada suaminya dan berpikir bagaimana suaminya dapat kebaikan juga. Ustaz, saya punya suami tidak punya ilmu. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana suamimu? Apakah suamimu memperhatikan nafkah? Ya. Suamimu memberikan nafkah lahir dan batin? Ya, masih. Tapi dia tidak punya ilmu. Ya, syukurlah. Masih sholat gak? Masih, Ustaz. Iya. Terus kenapa? Masalahnya dia gak punya ilmu. Alhamdulillah. Sekarang suami sudah mau sholat kan? Sedikit-sedikit bu, ya, saya pengen ketawa waktu saya ngisi kajian di taman mini. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, bu, Ustaz, boleh nggak saya minta cerai sama suami? Kenapa bu? Soalnya dia nggak mau puasa Senin Kamis, nggak mau sholat tahajud. La ilaha illallah. Nggak mau sholat tahajud, jarang baca Quran. Saya nanya, ibu, puasa Senin Kamis, alhamdulillah, tahajud, alhamdulillah, baca Quran sering, alhamdulillah. Kemudian ibu menganggap remeh suami ibu. Ya, ibu sombong, kata saya. Ibu tahu enggak? Ibnu Qayyim mengatakan, amalan soleh tidak akan diangkat oleh Allah kalau disertai dengan rasa ujub. Ibu merasa ujub. Saya mau tanya sama sama ibu, suami ibu sholat lima waktu. Sholat Ustaz, berjamaah di masjid, berjamaah. Alhamdulillah ibu, jangan minta lebih dari itu. Sedikit-sedikit. Orang itu beramal kebaikan itu kan bertingkat-tingkat. Iya tidak? Coba dengerin ibu sebuah hadis Nabi SAW, saya bilang ke si ibu. Ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, saya punya tetangga, di waktu malam dia sholat tahajud. Fa'idha asbaha sarok, tapi ketika di waktu pagi dia mencuri. Apa kata Rasulullah jawabannya? Jawaban Rasulullah coba dengarkan nih. Kata Rasulullah, satamna'u sholatu, kelak sholatnya akan mencegah dia. Sabar, suami ibu sudah memelihara sholat lima waktu. Bersyukurlah kepada Allah. Itu tanda kebaikan. Karena orang yang sudah melaksanakan sholat lima waktu, itu yang akan memberikan kekuatan dia untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sabar, bismillah. Selama sudah melaksanakan sholat lima waktu, bergembiralah insyaallah. Ke depan akan lebih mudah. Kadang begitu Pak. Iya, maaf. Jadi istrinya itu tergesa-gesa. Pengen suaminya langsung jadi simsalabim seperti yang diharapkan. Gak mungkin, Bu. Ya, butuh kesabaran, kesabaran. Sama. Tapi kan Ustaz, saya pengen punya imam yang memimpin saya. Kok saya jadi memimpin? Gak apa-apa sementara. Yang penting kamu dapat pahala. Coba kamu berharap pahala lah pada Allah. Rasulullah sabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khalaqa min khumur min humurin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik buat kamu daripada unta merah. Gak apa-apa. Ya, bismillah. Kalau kamu bisa memberikan hidayah kepada suamimu, ilmu-ilmu kamu bermanfaat sampaikan kepada suamimu, kamu dapat pahala insyaallah. Iya.